Di urutan pertama, peserta yang tampil pada malam top 6 Rizad ini adalah Sri Devi Prabu Muli berkolaborasi bersama Indi Gunawan dan Aulia. Mereka memainkan mini drama musikal yang berjudul Antara Teman dan Kasih. Pada performa kali ini, akting Sri Devi sangat memukau dan spektakuler seperti layaknya sudah profesional. Drama musikal ini bertemakan teman merebut pacar teman, di mana penampilan mereka bertiga membawa emosi para penonton dan juri merasa kesal karena akting mereka sangat begitu memukau. Namun sayang, penampilan akhir mereka hanya mendapat 4 standing ovation dari para dewan juri, kecuali Soimah yang tidak memberikan standing ovation pada penampilan Sri Devi kali ini. Ayo, jangan lupa untuk selalu mendukung dan memvote Sri Devi. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, karena Sri Devi adalah salah satu kontestan yang layak untuk menjadi juara satu di Dangdut Akademi 5 ini.